Ratusan rumah di Desa Citarap, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten pagi tadi terendam banjir. Air setinggi hingga 110 cm membuat aktivitas warga terganggu. Saat ini belum ada warga yang mengungsi. Mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah masing-masing sambil mengawasi ketinggian air dan menjaga harta benda. Para korban banjir masih menunggu bantuan makanan karena kesulitan untuk melintasi banjir dan mencari makanan. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan adanya penyempitan aliran sungai Citarap. Tidak adanya perawatan terhadap sungai tersebut membuat sungai menjadi menyempit sehingga melimpah dan meluap ke pemukiman warga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution.